Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Pol PP merazia tempat hiburan malam yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan minuman keras. Di lokasi hiburan malam ini, petugas mendapati pengunjung yang asik menikmati miras sambil mendengarkan alunan musik ditemani seorang wanita. Petugas kemudian mendata pengunjung dan pemilik tempat hiburan. Razia kemudian beralih ke lokasi lain yang diketahui menjual jamu. Di lokasi ini, petugas mendapati botol-botol minuman keras dari berbagai merek dengan kadar alkohol yang tinggi. Total terdapat 350 lebih botol miras yang disita petugas untuk nantinya dimusnahkan. Melaksanakan pemeriksaan di beberapa tempat, yaitu pemeriksaan izin penjualan miras. Kalau untuk hasilnya, Dan? Untuk hasil yang barusan di tempat ini, ya, ada 358 botol minuman keras golongan A dan B yang tidak bisa menunjukkan izin penjualan. Selain berdasarkan laporan dari masyarakat, razia miras ini digelar untuk menegakkan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan menciptakan rasa aman warga dari pengaruh minuman keras.